Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Because of بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى سبحان الذي خلق <applause> الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ad mata'un wa khairu mataiha al-maratu soleha Apa kareba? Alhamdulillah saya cuma bisa segitu-gitunya gitu. Karena jamaah saya ini banyak orang Bugis. Ada di situ KKSS, ya, Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan. Saya sering diundang di Sungai Lili, di Tuluk Kemang dan di Filip-filip dan di sini alhamdulillah ketemu juga dengan dulur-dulur gitu ya. Jadi Pak Kades mudah-mudahan walaupun toh kita berbeda suku ya, berbeda hobi namun kita diikat dalam ikatan la ilaha illallah. Jadi kalau masalah beliau mau nikah lagi satu bayi cukup Pak ya. Uh, uh, satu bayi cukup, bapak-bapak cukup satu bayi. Yang penting dirawat, ya satu aja dirawat udah jadilah laki-laki yang istiqomah jadi istiqomah itu ikatan suami tertekan istri kalau di rumah itu istiqomah termasuk bapak hambali jadi kriteria orang yang takwa ya. kalau pak hambali orang takwa takut sama yang tua jadi satu <laughs> satu baik cukup yang penting dirawat masalah dua tiga itu hanya berlaku untuk kiai yang saya hormati Bapak Kepala Desa salam kenal ya baru ketemu ini Kepala Desa saya doakan mudah-mudahan ke depan cor jalannya hmm, ini jalan tidak sesuai dengan umbul-umbul umbul-umbul gitu. rapat jalan kayak sawah kering tuh. Gitu. tapi mudah-mudahan saya doakan betul enggak? namun Bapak Kepala Desa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat masyarakat makanya simbol lima jari ini sepurane ini harus dipakai ya jadi ini semua harus dipakai di sini ada pejabat di sini ada orang kaya di sini ada ulama di sini ada ada pemuda dan kelingking ini adalah wanita ini harus semua bersatu pak ini pejabat makanya kalau sudah pejabat ancukan jempol pak Bali ini insya Allah mulus jalan ini betul enggak ini orang kaya orang kaya ini telunjuk makanya sekali dia nunjuk menangan orang kaya itu serius tolong tas aku di tas ambil ke siapa itu telunjuknya matang siapa yang paling tinggi di tengah ini ulama makanya ulama ini tidak boleh memihak kemana-mana harus bisa mengimbangi antara orang kaya, pejabat maupun pemuda dan juga wanita. Kemudian yang kecil ini adalah jari manis orang pemuda yang lagi indah-indahnya. Yang paling kecil ini kelingking, ini perempuan. Namun perempuan hati-hati jangan dilihat kecilnya. Berbahaya ini walaupun kecil pak. Segede apapun laki-laki ditelan sama perempuan. Serius. Coba sekarang lihat pejabat. Aku mau ngomong ini Pak Kades. Pejabat Kapang Ungsit lawan ini mana yang menang? berapa pejabat hancur gara-gara wanita? Makanya aku tidak pernah tersenyum sama perempuan, kecuali yang aku suka. Awas. ya. Tapi jangan coba-coba wanita ketemu dengan telunjuk orang kaya tadi selesai. Tuh, kelepek-kelepek kayak patin kehabisan air tuh cepet dikit ya ceramah nggak harus panjang-panjang kan ini hari Jumat Pak ya biar pendek yang penting masuk betul lah daripada panjang-panjang tidak -panjang masuk nah yang penting kita di sini habis ini ada pengajian makan bersama selain makan bersama yang mendengarkan ceramah dapat pahala yang pulang ceramah kayak Ustadz dari sini Bali bawa am amal belegung sia amplop wis tenanan wong marco mulia ya Allah enek toh Emang ada di sini kalau ngundang kiai pakai biaya gitu? Iya Pak, di sini kalau ngundang kiai bayar ya Pak? Bayar ya Pak? Bayar ya Pak? Kalau ngundang kiai bayar? Sama ternyata ya. Gak boleh ya, ceramah berharap bayaran hukumnya dosa Pak MC. Dosa gak boleh ya, ceramah berharap bayaran hukumnya dosa. Namun lebih dosa lagi ngundang ceramah nggak bayar. Hadirin rahimakumullah untuk Siti Aisyah ada lagunya Siti ya aduh aduh Siti Aisyah tadi pagi rambutnya uh ngeres pikiranmu maksudnya keramas karena mau mau tampil nampak cantik ya dengan Usman luar biasa Usman ini adalah orang terkaya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya percaya mudah-mudahan sehat Mas Usman smile gitu bro Tenang aja gitu. Mikirin nopo toh? Hadirin rahimakumullah, hakikatnya nikah adalah ibadah. Jadi saya mohon tanamkan kepada pengantin Aisyah maupun Usman bahwa kita menikahi mencari pasangan betul-betul karena ibadah. Walaupun kata Rasulullah Tungkahul mar'ata li arba'in asya'a, wahai laki-laki wahai perempuan, Silahkan kalian cari pasangan dengan empat perkara. Pertama, li karena cantiknya dengerin semua kalau ada laki-laki menaiki perempuan bukan karena cantiknya munafik menurut saya pasti yang dilihat casingnya betul apa betul tapi dengerin ini para pemuda nih yang belum pada nikah dengerin nasihat Pak Yai kalau memang penampilan anda merasa demek jangan maksakan cari yang cantik kalau ujung-ujungnya menyakitkan betul apa betul yang sebaya aja betul nggak Pak Kades Tuh, oh, yang penting pantas dibawa kondangan, pantas dibawa ngaji, kayak gitu. Lagi pula, Bu, 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 wanita cantik itu hanya untuk seorang suami. Makanya ngaji masyarakat, apa yang namanya? Margo Mulia ini. Saya, saya mau nanya ini, ini banyak ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa. Ibu diem ya, aku nanya suami Anda ini. Jujur, Pak ini istri anda di rumah kayak gini nggak pak cantiknya itu permasalahan berat giliran mau undangan alis kayak celurit madura tebel lancip masya Allah parfum baju online giliran di rumah ampun ampun daster itu lagi daster itu lagi ya bu dengerin semua karena saya seorang laki-laki capek lelah seorang suami mencari nafkah yang tukang manen yang tukang muat yang tukang ngangkong pulang jujuran keringat disambut istri sudah cantik harum hilang rasa capek pak serius nih ini boro-boro suami lelah istri nggak ada di rumah makanya dengerin bu ini bukan pengantin baik kalau pengantin baru nggak perlu banyak jika nasihati, yang perlu jadi PR adalah pengantin lawas yang sudah kakean pola. Anak tigo masih inbokan sama suami orang. Ya Allah, tapi di sini saya percaya nggak ada Pak Kades ya. Saya percaya. Kalau di Barokah mulia saya percaya nggak ada, nggak ada yang aku. Ya pantas anaknya asik main game karena sebelas dua belas sama maknyo anak main game ibu waan bapaknya invokan selesai bu bu namun ingat ini saya bela sekarang untuk ibu-ibu saya bela ibu boleh tersenyum sekarang dengerin pak ya dengerin pak anda jangan terlalu menuntut istri anda cantik kalau biayanya tidak sesuai betul bu cantik itu butuh biaya pak istri anda bisa cantik seperti selebritis asal sesuai biayanya Bedak itu paling murah Wardah. Jilbabnya Elzata, Zoya, Rabani. Mau cantik dari mana istri kita kalau bedak aja pakai baby. Ya, pakai purol itu yang suka pakai mopokin pantat bayi itu ya. Orang mah cantik jilbabnya Elzata, Zoya, ini taplak meja. Bu. Pak ayo apalagi istri saban hari suruh ke ladang bek ngangkong yuk melas tuh bu kasihan istri itu hanya di rumah kalau kata orang Jawa pak maaf ini kalau kata orang Jawa cukup dengan 3M maca masa mana itu istri di dapur di sumur di kasur nah paham balik pengalaman ya itu terutama yang ketiga ini Jangan istri kita dituntut suruh kerja. Ini ada maaf apa? Seorang suami pemanen. Kalau dia ke ladang nak manen, kalau istrinya dak melo tidak jadi manen. Ini banyak yang kayak gini nih. Istri itu hanya sekedar meringankan beban suami, jangan jadi tulang punggung keluarga. Bayangkan Pak kalau istri kita ngangkong setiap hari. Lelah, capek. Sudah siang ngangkong malam? Astagfirullahaladzim. Malam diangkong katanya nggak apa-apa Pak Yai yang enak awas bu sayang ya betul-betul silahkan nikah karena cantik namun cantik sayang relatif cantik itu tergantung siapa yang memandang menurut saya cantik mungkin yang jelek bagi bapak-bapak dan cantik temporer bergeser seiring waktu Aisyah sekarang cantik wajar baru semalam coba besok punya anak satu mulai pudar jebro lagi oe anak dua apalagi nggak pandai berdandan ampun ngangkang menurut saya itu sekarang toh Usman gagah macok wajar belum mikirin bagaimana dampak sawit murah murah ya pak sawit berapa pak di sini seribu oh sawit seribu pak namun kiai nggak bisa murah nggak ngaruh buat kiai enak Salam ala Nabi Muhammad. Eh masih kurang bu teruskan dikit lagi ya uh -uh, tenang aja tuh jadi silahkan kita mencari yang cantik namun cantik itu temporer bergeser seiring waktu tuh makanya kalau orang menikahi wanita hanya karena cantiknya tinggal menanti saat kehancurannya ibu-ibu gitu, yang di depan saya dulu oh nggak usah ditanya cantiknya betul nggak bu ya dandan dipoles segala macam sekarang udah ampun ndak ketulungan tuh makanya ya yang kedua lima liha ini yang yang sering terjadi di masyarakat maaf sepurane punten silakan kita mencari pasangan hanya karena kekayaan silakan tapi jangan jadikan motivasi utama kaya itu maaf ya kaya kaya itu akan datang dengan sendirinya makanya dengerin ibu-ibu yang sudah punya peras apa punya anak gadis yang sudah siap menikah ya dengerin kalau ada datang seorang pemuda dilihat, dinilai ahlaknya bagus, agamanya bagus, Qurannya bagus, jangan ambil pusing, terima dia sebagai menantu. Sanggup, ibu? Aku tidak neruskan menanggung jawab. Datang laki-laki, agamanya bagus, ahlaknya bagus, suaranya bagus, adanya bagus, Qurannya bagus, terima jadi menantu. Jangan ikuti-ikuti ibu-ibu di sana, no datang laki-laki baru nongol lah pegawai di mana kamu berapa gaji kau sebulan bakmu punya berapa kapling kau ini nak nikahkan anak pernah ada jual anak betul lah kita ini bapak ibu tidak akan selamanya hidup di Margo Mulyo ini akan datang satu masa kita terbujur kaku siapa besok yang nuntun kalau bukan anak-anak dan menantu kita betul Ingat, jangan terlena Anda dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terlena dengan jiwa yang sehat karena syarat mati tidak harus sakit. Kita sekarang masih sehat. Ya. Akan datang kita terbujur kaku kalau anak ahli agama kan dituntun sama anak-anak kita. -anak Hai Pak Ustaz biar kelah anakku dapat ngaji, besok mun aku mati ngundang Pak Yai. Kau pikir gampang ngundang Kiai zaman sekarang? Perhitungan disuruh mimpin Yasin b kalau dikirim rantang tidak datang awas oh, <laughs> coba kalau anak mantunya alangkah indah Pak Muslimin yang mana yang ini uh, Bapak oh yang almarhum ya Ibu Syaknah yang mana Ibu Oh ini wakil galau ya Nah Bapak Muslimin dan Ibu anak berapa Pak limo Ay, kurang, masih ada rencana nambah ibu? Hah? Ada rencana? Ini anak berapa yang ini? yang anak pertama. Berarti masih ada empat lagi. Oh masih labu masih muda ya, tenang baik. Jadi saingan dengan anak. Nih besok Pak Muslimin sekarang masih muda terketika terbujur kaku anak-anaknya yang nuntun. Anak pertama Yasin menantunya Al Muluk. Anak yang kedua Ar Rahman menantunya lagi mungkin yang lain ya al waqiah yang bungsu nuntun la ilaha illallah selamat pak kita menghadap Allah dengan kalimat tauhid ini ida anak sepuluh dakate yang kenal mau pak yang satu nyabu yang satu tukang ngadu ayam ada di sini pak tukang adu ayam ada pak kades yang mana uangnya aku nak jingo kayak apalah jaluknya doh dengerin para pengadu ayam dengerin ya dengerin coba kau lihat ayam itu ketika ngop-ngopan gimana kalau anda diadukan seperti itu ini ayo ayo uh ya Allah karim mati ya Allah ngaku Islam tapi kelakuan kayak setan nih dengerin semua ya yang satu tukang mindahin sawit orang tukang ngobrokin sawit orang yang satu mancing baik begawe Ya Allah, dah siang, dah malam. Ya Allah, dengerin, dengerin ini semua, dengerin. Aku kemarin balik dari Bentayan, Pak. Diantarkan Pak Kades. Balik, ya udah, Pak Yai, aku antarkan langsung, baik. Ternyata dia nak curhat. Pak Ustad, warga aku ini ada yang dibawa kabur istrinya. Emang kenapa, Pak? Suaminya udah pernah balik tiap malam mancing terus. Dengerin tuh. Jangan kau sibuk nyari lele di sungai sementara lele yang ada nggak pernah kau sentuh. Karena yang di rumah pun butuh lele. Betul apa betul? Mancing itu jangan jadikan kebutuhan. Betul lah. Hanya sekedar hobi. Aku pun hobi pak mancing itu. Aku ado kalau Setik pegang ado yang lempar ado. Ini terkadang maaf ngomong. Nak mancing itu ya Allah racikannya, ya kuning telur bebek, campur racik kroto, dicampur lagi pakai sosis, dua ribu habis. Sementara anaknya di rumah nak makan cukup dengan kerupuk keras itu, yuk mikir toh Pak, betul lah. Ayo semuanya ya jadi bukannya nonton malah jamaah nangis ulah apa kami lah ilah Mun mau bapak nah pergi-pergi, baiklah ada apa-apa, tidak usah mikir kebon pak biar aku yang manen biar walet aku yang manen, Kalau galau aku yang manen, tidak jadi bapaknya langsung sembuh waras amit-amit, na'udzubillahiming ming dalik, ayo sayang selanjutnya bu nih, bu ini bukan pengantin bukan pengantin baru dengerin bu kalau ada suami sedang bekerja ini yang sering terjadi pak kades maaf ya kalau suami anda bekerja apa tugas istri suami bekerja istri berdoa ya Allah suami saya sedang berangkat bekerja nyari nafkah untuk saya dan anak-anak saya andekan rezeki saya jauh dekatkan ya Rabb andaikan kotor bersihkan ya Allah andaikan di langit turunkan ya Allah andaikan ada di bawah bumi keluarkan ya Allah suami bekerja istri berdoa suami ke sawah istri gelar sajadah suami usaha istri usoli ini beda suami usaha istri otw awas ada yang kayak gini pak ada di sini suami bekerja istri sulpa selfie pegawai Ya Allah, diedit pula level 15. Diposting dilek sama laki-laki, merasa senang lari ke inbox, curhat. Ndak puas dengan inbox minta nomor WA, janjian ketemuan prikiti wasalam. Setelah hancur siapa yang tanggung jawab? Ndak akan orang ketiga nak tanggung jawab, betul lah? Makanya ya ibu-ibu ini pertahankan kalau kita lagi ribut sama suami dengerin bu baca Quran, sholat, wudhu bukan buat status aku ada emosinya ibu-ibu lihat sama sekarang ini ribut sama suami pak Kades bukannya baca Quran buat status apa statusnya? aku diam bukan aku tak tahu astagfirullahaladzim lambe mudomble hati-hati ya kehancuran rumah tangga di zaman sekarang ini Bapak Ibu jarang kalau KDRT sudah jarang lemahnya ekonomi apalagi Pak Muslimin oh harta tidak kurang-kurang betul nggak Pak Mus? syukuri gitu, Pak kayak mau takut Pak amat dipinta Pak Yai Alhamdulillah Pak Yai lu kayak gini nih emang nggak pakai duit Pak Hambali betul nggak pakai duit galau ini organ organ apa tadi nih? organ star musik pakai duit tenda berapa unit kali ngalikan sekian duit betul pelaminan duit galo fotografer duit belum yang ngomong kiai duit astagfirullahaladzim ndak usah dimasukkan nanti Pak Muslimin ya orang provokator mereka itu ndak aku nih, ya aku ikhlas ya kalau memang dia nangasi ngasih, aku terima kan gitu kalau tidak aku tunggu <laughs> <laughs> ambali wasam jadi selalu <laughs> ala nabi Muhammad ayo ibu-ibu ya usahakan nih makanya ibu-ibu harus selalu dandan cantik supaya suami betah di di rumah malam Jumat dikasih kode sama suami jangan pakai nolak ya suami malam Jumat Ehem. istri ya sudah masuklah ke kamar jangan asik nonton ikatan cinta ini masih aja suami itu. apa dia pak aham aham terus nah lagi seru dah emosi lah akhirnya remote dibanting TV lah ditendang apa dia pak burung pipit di daun kenondong minta duit dulu dong bini sekarang tuh Nah dipinta sama suami Apantun dulu Burung pipit di daun kedondong Minta duit dulu dong Untung suaminya juga berpantun Burung pipit di daun kedondong Jepit dulu dong <tuh> <tuh> Enak baik main duit Jepit dulu lah Maksudnya uangnya Di setaples gitu Jangan pikiran ngeres kayak ini Lari ke hal kayak gitu Ya bu Ya, bahkan maaf ini kata kiai Pak Kades. Ini kata kiai ya, bukan kata hadis. Kalau hadisnya belum nemu, dengerin bu. Berhubungan suami istri dengan ikhlas dengan penuh dengan kasih sayang satu kali saja sama dengan membunuh seratus Yahudi alangkah hebat sudah enak membunuh pulau dengerin pak betul apa betul pak membunuh berhubungan sekali suami istri sama dengan membunuh seratus Yahudi ini tergantung mereka, Usman, dengan Aisyah. nak berapa kali rundingan? Baik yo. kata si Usman, "Mamano, kalau dua kali berarti 200 Yahudi." Kata Aisyah, Ai, bang, tanggung mun ratus, kalau tiga kali, Mamano tiga Apa kata Usman? Kalau tiga kali, bukan 300 Yahudi, aku yang terbunuh." "Nah, aduh, ya Allah, selama kalau serius capek juga, Bang Wali." ya tergantung Pak Muslimin bela hadirin rahimakumullah ayo sama-sama ya kemudian dalam rumah tangga sayang untuk menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga tidak semudah kita membalikan telapak tangan jangankan kalian yang baru saja diijab kabulkan titel seorang ustadz pak kades belum tentu bahagia bisa menggapai bahagia dalam rumah tangga makanya belajar ya makanya bu kalau sekarang mereka lagi indah-indahnya wajar baru pertama betul lah pasti minum segelas bersama tidur sebantal berdua makan sepiring bersama panggilnya juga ayang ya, ayang pasti ya Aisyah habis mandi kepeleset jatuh mak gedebuk manggil dia yang atuh tidak mampu mengatakan kalimat jatuh saking manjanya atuh Usman lebih manja lagi atit ya yang Duh. jadi bukan sakit atit gitu ya bukan alis berukir bukan bibir berengincu yang kudambakan Gadis yang punya malu bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan, pria yang punya hati, cinta, karena dasi, yang tidak melok, kok sakit gigi? Balik dari sini, melok, kalau awas, cinta, karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu Eh, uh, kalau Ustadz ada galo Pak Roma irama masuk makanya mahal mano ado kiai ya, di sini yang suka nyanyi-nyanyi inilah uangnya satu kemarin diprotes eh hey, ngundang Pak Yai Sabit Hasan paling nyanyi aku nyanyi suaraku bagus guys dibayar pulo bilang baik dia ngiri nak nyanyi tapi suara jelek betul makanya kemarin <coughs> Bang Haji Roma Irama itu yang saya uh, kagumi dari kecil ya kemarin mampir di Kodratullah Pak di Langkan dia ziarah ke Buya kemudian ke Sekayu bertetes air mata sudah pakai tongkat ya Allah Pak seorang legend yang tampan tidak ada duanya di kala itu sudah tua ya 76 tahun sudah Lihat lagu-lagu beliau, bukan hanya di pesta, di kafe berkumandang lagu Bang Haji, di kafe pak, pesantren Darussahwat itu. Ya kalau di sini kan pesantren Nurul Iman, pesantren Baharul Ulum, di situ Darussahwat, ya yayasan anikmat, yang pinggir jalan itu apa? Nah dari dari, nah pertengahan C3 dengan C2 pengalaman, tahu itu berkumandang lagu Bang Haji badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa aku dah percaya lah dikitu berkumandang lagu aku buka kaca mobil eh santrinya nyeleneh mampir mas aku bersorban kok apa pakai kopi ya suruh mampir tempat kayak gitu aku jawab kayak dulu ganti baju Roma Irama ini luar biasa bang ya bukan hanya seorang musisi namun dia seorang ula, ulama betul nggak apa yang, yang lihat jadi inspirasi lagu pak kades itu roma irama eq-nya luar biasa ada masyarakat margo mulyo ya supir bawa truk sawitnya banyak nanjak roma irama di belakang rem tangan rem tangan sekuat tenaga jangan mundur kau nomor aku kayak rem tangan ada ibu-ibu ke ladang yang nyolong pisang Roma Irama di belakang Banyak orang berkata dalam mencari nafkah Cari yang haram saja sudah susah Apalagi yang halal Kata Roma Irama Jangan ditebang Jangan ditebang karena itu pisang orang tuh. Eh, lagu anda Sikok kok bagi dua Nah ampun mati kayak gitu viral Nah uzubillahimim Ayo, lajem berapa, Pak? anak Jumatan ini jam berapa jam 10 ibu sama mana bu teruskan ibu mah enak di bawah yang capek yang di atas jadi kalau ibu ingin merasakan capek naik ke atas tuh eh lagu pikirannya ngeres pula kan <tuh> ayo hadirin rahimakumullah kembali ke pengantin Pengantin baru ini Aisyah dengan Usman laksana dua insan yang sedang menyeberangi samudra dengan sampan yang sangat kecil. Di tepi pantai ada gelombang kecil Aisyah bingung yang aku takut yang apa kata Usman tenang deh ada abang. Sampai di tengah laut angin topan badai menerjang mampukah kalian mengendalikan sampan tersebut? Sekarang, iyo lagi indah-indahnya akan datang satu masa orang ketika yang mengusik curan kita. Makanya, pertahankan itu. Usman ya, harus cari solusi yang terbaik. Gitu, ada masalah dengan istri hal yang biasa, namun jangan sampai orang tua jadi jadi tahu. Ya, Bu, biasa ribut dengan istri hal-hal yang kecil, namun orang tua jangan diundang. Kalau sudah orang tua tahu alamat ini, ya makanya usahakan yang terbaik kemudian selanjutnya untuk orang tua ini dengerin semua para pemuda ya orang tua kita Usman dengan Mbak Aisyah ini sangat luar biasa apapun yang dilakukan oleh orang tua adalah semata-mata untuk kebahagiaan seorang seorang anak betul bu? makanya jangan berharap hidup bahagia seorang anak dunia apalagi akhirat kalau berani durhaka terhadap orang tua ridallah fi walidah walidaini wa suhtullah walidaini Allah akan ridho apabila orang tua ridho dan Allah akan murka apabila orang tua murka maaf Ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita muhasabah diri. Kalau selama ini rumah tangga kita selalu banyak masalah dengan istri, banyak masalah dengan suami, jangan salahkan anak. Tanya pada diri sendiri, mungkin selama ini kita kurang peduli dengan orang tua. Betul? Kalau selama ini Anda pejabat selalu tersandung masalah, jangan salahkan rakyat. Mungkin selama ini kita kurang peduli dengan orang tua. Di zaman sekarang maaf Ya, tidak sedikit anak yang lebih menghormati pejabat ketimbang orang tua kandungnya sendiri. Kalau datang pejabat dicium tangan luar dalam, bahasanya juga milih enci, pripun kabare Pak? Apapun yang ada disiapkan, giliran orang tuanya datang borok boro Nih. Ini ada seorang pemuda, Pak. Ya. Ada seorang pemuda sukses di Jakarta namun sayang Pak Bali, setelah sukses lupa dengan ibu ya. akhirnya yang namanya ibu kan kangen ingin berbicara dengan anak diteleponlah anaknya bu Assalamualaikum nak Waalaikumsalam mak sehat kamu sayang Alhamdulillah mak sehat tadi ibu ke pasar nak di pasar ini rame ibu-ibu ngomongin kamu Ya katanya kamu baru saja beli mobil mewah, apa betul nak? Betul mak. Ya Allah, ibu bangga dengan kamu nak. Kamu bisa menyenangkan istri dan anak. Bulan kemudian pak ditelepon lagi. Nak sehat kamu? Sehat mak. Tadi ibu-ibu beli sayuran rame-rame ngomongin kamu. Katanya kemarin kamu beli mobil yang mewah, apa betul nak? Betul mak. Ya Allah, ibu bangga anakku luar biasa bulan kemudian ditanya lagi assalamualaikum nak waalaikumsalam kamu nggak kangen sama emak ya kangen sih mak tuh tadi kawan-kawan kamu ke sini lapor ke rumah katanya kamu kemarin baru saja beli anjing harga 60 juta yang kau beli hara di depan rumahmu apa betul itu nak betul mak kau kasih makan aku kasih tiga kali kau mandiin dimandiin sehari dua kali oh begitu dengerin ya nak pesan emak untuk kamu aku tidak butuh hartamu wahai anakku aku tidak butuh tentang titelmu aku tidak butuh rumah megahmu aku hanya rindu ingin ketemu denganmu dengarkan pesan emak terakhir kalau emak boleh meminta kepada Allah ya Allah jadikan aku seekor anjing yang siap kau pelihara supaya aku bisa melihat kapanpun aku suka dengerin bapak-bapak tidak ada orang kaya tanpa jeripayah orang tua tidak ada anak sukses tanpa doa dari sang ibu. Begini. Makanya jangan suka siksa orang tua dengan keriduan. Ketika orang tua kita sakit, jangan-jangan sakitnya itu menahan rindu, Pak. Makanya kalau kita memang sayang sama orang tua, ketika orang tua hidup, muliakan. Ketika orang tua sakit, temui cepat. Jangan datang setelah mati. Apa gunanya? Ini nak dikuburkan, nunggu dulu anaknya belum datang. Kenapa enggak dari kemarin ketika sakit? Betul. Emosi aku kayak ini. Ini fakta, Pak. Orang nak dikuburkan nunggu anaknya dulu dari Jakarta. Kenapa ketika hidup? Waktu hidupnya disia-sia, setelah mati batu nisannya dihias-hias percuma, Pak. Orang tua enggak butuh itu. Ya, ini semua. Ya, ini orang tua. Orang tua ini tulus, kita digendong ke pasar, ngompol Tersenyum dia Pipis ya nak? tersenyum Sekarang ini banyak pak orang tua Baru terbujur kaku diranjang Mak, bap, Apa anak-anaknya sudah emosi? Lah ngomong, eh Mak kalau nak kencing ngomong apa? Tuh Dengerin pak, sembilan bulan kita dikandungnya Melahirkannya taruhannya nyawa pak Bahkan belum lahir Anak ini sudah didoakan sama emak kamu yang sehat ya sayang Jadilah kamu besok anak yang soleh ya Belum lahir Apalagi setelah lahir Makanya Ibnu Umar pernah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku ingin tahu kalau Allah tersenyum kepadaku ya Rasul Ya Rasulullah Aku ingin tahu kalau Allah sayang kepadaku Apa kata Rasulullah Ibnu Umar Kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah tersenyum kepadamu Jadikan ibumu tersenyum kepadamu Dengerin harta orang tua itu nak Iya harta anak nih harta orang tua itu ya harta anak tapi kalau harta anak nggak bisa diakui harta orang tua walaupun itu ada hak apa yang dimiliki oleh Aisyah oleh orang tuanya pasti dimiliki oleh Aisyah apa yang dimiliki oleh orang tuanya Usman dimiliki pun oleh Usman tapi sekarang setelah mereka sukses mereka punya mobil mewah coba dipakai sama orang tuanya Pak baru lagi mobil bapak eh bukan ini punya anakku betul pak Betul? Bahkan dengerin bu Dari satu ibu Anda yang sebagai ibu nih Dari satu ibu Mampu merawat sepuluh anaknya Sehingga anaknya sukses dan berhasil Tetapi belum tentu dari sepuluh anaknya Yang sukses tadi Mampu merawat satu ibunya Itu tanamkan Makanya saya pernah bertanya kepada ibu-ibu, Bu, bagaimana perasaan ibu ketika dibentak oleh seorang anak? Demi Allah, Kiai, Demi Allah Pak Ustaz Sakitnya lebih sakit ketika saya melahirkannya Yuk Jangan coba-coba kita berani Anak yang durhaka terhadap orang tua bagaikan pohon Ke atas tidak dapat bersemi Ke bawah pun tidak pernah berakar Begitu dan begitu Istri cantik selingkuh apalagi suami tampan Banyak duit gak akan berkah Makanya orang tua itu dalam setiap desah nafas untuk anak Aisyah ingin kaya, Usman ingin kaya, minta restu dari mereka. Pak, Ma, doakan saya rezekinya lancar. Apa kata mereka? Insya Allah saya doakan lancar, Pak. Betul apa betul? Betul apa betul? Nih, makanya Iwan Fals itu lewat kutipan lagunya yang bikin kita terkadang ya Allah terlinang air mata. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Lewat rintang untuk aku anakmu Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara kasih yang engkau berikan tak sanggup ku membalas ibu ibu ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa ku membalas ibu ibu mudah-mudahan kita semua tergolong anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua terus bagi kita yang pernah durhaka terhadap orang tua sementara orang tua kita sudah tidak ada minta ampunlah kepada Allah ya banyak bersedekah atas nama almarhum Usman ini orang tua masih ada yang nggak ada yang mana dua-duanya bapak yang sudah nggak ada ibu masih ada nah sayang tahun berapa ditinggalkan Mas Usman sama bapak 2000 2015 nasihat Pak Yai untuk Usman tidak ada seorang Usman bisa setampan ini tanpa bagaimana jerih payah orang tua. Jadi nanti ketika punya rezeki sayang ya dari satu juta ambil dua puluh lima ribu kasihkan sama pakir miskin kasihkan sama anak yatim niatkan untuk sedekah atas nama orang tua jangan lupa ya jangan sampai lupa jadi mudah-mudahan kita semua jadi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Gak panjang saya ceramah karena waktu yang sudah membatasi ya Alhamdulillah Bapak Muslimin terima kasih atas undangannya ini jauh-jauh hari beliau Bapak Hambali ngobungi saya pas kebetulan Alhamdulillah jadwalnya kosong ini saya tiga hari di dur ini ke sini semua ya kemarin ke B1 Pao sebelumnya ke B2 Pao sekarang B3 itu besok ke Malaysia Insyaallah ya tapi belum ada yang undang ya Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus kepada pengantin. Barokallahu lakuma wa baraka wa jama'a khairin. Mudah-mudahan tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.